saling sapa jalan-jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Saya 35 tahun. Saya tahu nama lengkapnya Teteh, saya tahu tanggal lahirnya Teteh. Zodiaknya Teteh sama sama aku. Berarti saya ngebohong tahu dong. Libra kan Teh ya? Libra kan? Iya benar. Sak Teteh, mau nyapa siapa lagi? Alhamdulillah ya, alhamdulillah sangat senang sekali bisa berkenalan dengan para komunitas CK Klaber di sini. Terima kasih Pak Haji, Mas Indra yang sudah nyulik saya kesini. Pak Haji makasih ya, mudah-mudahan nanti Pak Haji bikin event besar. Amin. Dan bisa undang saya lagi bersama para musisi legend yang lainnya. Amin.
situ semua. Jadwal show konsernya ada semua ya Teh ya. Jadi tahu ngapain aja nih Melziani nih, masih nyanyi apa gimana. Jadi saya itu kadang undangannya itu ada dua ini, ada dua apa ya? Dua macam. Jadi kalau Pak Haji ada acara apa ya, Mauludan, Isra Mi'raj, kan karyawannya banyak tuh. Ya. Pasti Pak Haji ngadain tabrik apa. Baru undang saya mengaji. Ya Allah, mudah-mudahan MC-nya masih saya, amin. Iya. Kalau sekarang saya suruh ngaji pakai baju legging. Oh gitu ya, saya. Iya benar sih. Ini posisinya ya, keadaan jadi lady rocker. Lagi rocker banget ya, Mas. Iya, benar. Oke deh. Beneran tahu dah. Memori dengan lagu saya, mungkin sama mantan pacarnya dulu. Cie-cie. Yang sekarang jadi istrinya atau sekarang jadi suaminya. Mungkin ada yang pacaran pakai lagu saya, Mbak. Gitu ya? Lagu itu apa? Halusinasi Teh? Biang Lala. Biang Lala. Biang Lala. Banyak ya? Kalau gini nyanyiin semuanya, iya. Kontraknya gimana ya? Ada juga yang ini Teh, yang bahagia selamanya. Tapi kan saya nanti malam kan ada konser, jadi ditunggu cek sound. Jadi saya cuma harus menyempat waktu ya, bisa main banyak-banyak lagu. Jadi harus jatuhnya segera ke Kota Malang. Siap. Oke, baiklah. Saya sekarang akan mengobati kerinduan saya kepada semuanya yang ada di sini. Mudah-mudahan masih ingat sama lagu saya, karya cipta dari almarhum Acuki Suryo Prayogo. Jadi kalau ada yang masih ingat, ingin nyanyi bareng, ayo Mangga. Jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan suaranya ya. Siap. Apalagi kalau sudah merokok cek ya, pasti suaranya langsung bening. Karena tanpa sals kimia, semuanya bahannya full rempah-rempah nusantara. Rempah. Itu bagus loh buat suara. Keren dong PT Indo Kretek Tembako. Mas, apa ya? Yeah. Luka di hatiku, tapi kini semua.
Ibu Siti, kamu di Sunda mah cenah hatur nuhun gitu teh. Ya Allah teteh, itu teh gimana pita suaranya ya, ngerawaknya. Saya mah satu lagu saya udah ngap. Oh iya, tapi kasih apa teteh, kaya baru kawe. Bahasa Sundanya dari orang ya. Sunda ya. Maaf, perasaan Sundanya halus, karena saya mah udah hampir matas para lio cina. Maka teteh, ada cerita-cerita apa teh beberapa hari? Katanya di Malang udah berapa hari? Saya di Malang dari kemarin. Besok masih di Malang, insya Allah mau ada silaturahmi dengan pondok pesantren, insya Allah besok. Abis itu mungkin kayaknya pulang dulu dari Bandung. Sudah dulu ya teh. Ditunggu acara lagi di Jawa Barat. Siap. JK Kahuripan gitu kan. Lama nanti teh panggilannya Urip. Kalau nama abangnya teh Ariel teh. Berarti noongan wae-nya. Kalau bahasa Sunda itu noongan itu ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip medsos saya ini. Nanti artinya ada di sini kok. Nanti kita ngomong Sunda yang lain ngomong kok. Iya teh ya. Serta teh mau dipanggil Aang. Jadi sekarang cerita heula atunya. Jadi lagu-lagu saya yang sekarang kena berhubung Mas Yoki sudah meninggal, Mas Arang Widodo sudah meninggal, Mas siapa lagi yang sudah meninggal yang menciptakan lagu-lagu saya itu, jadi saya bingung, aduh gimana ya yang ciptain lagu saya siapa gitu loh. Ternyata Allah maha mengerti ya umatnya, jadi Allah kasih suami yang betul-betul udah bisa ngarang lagu, bisa bikin arranger musik, bisa segala macam gitu loh. Jadi, saya nggak nyangka bisa ketemu dengan suami yang sekarang. Jadi gitu. Support banget sama teteh ya. Karyanya terkembang lagi nih. Nah itu dia, tadinya saya mau berhenti nyanyi karena bingung lagu-lagu saya kan yang ciptain siapa. Tapi berhubung saya kembali lagi dipertemukan jodoh dengan satu frekuensi, akhirnya saya berkarir lagi, menyanyi lagi. Karena emang jiwa saya gak bisa berhenti emang. Taunya cuma Bandung, Tasik, Jakarta sama Pangandaran doang. Oh ya. Itu, ICA kan? Belum tahu Jawa Timur ya, orang Jawa Barat gak tau kata-kata lain. Jadi saya sengaja bawa mobil sendiri dari Bandung biar supaya tahu menikmati perjalanan ya, biar supaya tahu kota Cirebon, Solo, Jogja, Malang, Lamongan, Cirebon tuh tahu. Tahu kulinernya. Siap, itu yang pendengar itu. Beda kan soalnya masakan Jawa Timur sama Jawa Barat. Beda. Kayak di sini pecel, kalau di Bandung mah lotek. Lotek. Kayak lodehnya Jawa beda sama lodehnya Barat. Nah, jadi kalau yang udah buka YouTube saya, di situ ada lagu terbaru saya, yaitu Nyanyian Laut, karya cipta dari suami sendiri. Kalau karya cipta suami sendiri mah mau jelek mau kagak suami gue, gitu kan. Kudu bagus katanya. Oh, yang penting happy. Terus yang penting kuning. Saya masih berkarya. Amin. Masih dikasih sehat sama Allah untuk menghibur semuanya, menghibur masyarakat Indonesia toh. Itu berkah loh menghibur. Iya, itu yang paling benar kan. Jadi yang rindu-rindu tuh terobati kan? Iya dong. Masih bisa ketemu sama. Karena dulu mungkin di sini tamu-tamu yang hadir di sini tuh pernah nonton di stadion gitu ya? Iya. Waktu saya konser mau pegang tangannya susah. Sekarang udah ketemu di sini. Sekarang saya udah bisa cipika-cipiki guys. Sambung dikit saya. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji juga. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah bisa ketemu. Kalau silaturahmi itu kan memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Rezeki dan kesehatan bagi umur semoga ya. Lady Rocker kalau ustazah yang gini sama Surya Prayoga dan Mas Arang Widodo. Ini lagu ingat Lobs Labor kan? Saya dikontrak sama Lobs Labor itu udah 15 tahun. Lagu Gejolak Hati ini sebetulnya lagu apa ya? Gejolak Hati. Lagu coba-coba. Mel kesini recording satu lagu doang. Tapi langsung apa ya? Lobs Labor ngasih mobil Astino sama saya. Woi, keren. Lagunya cuma satu doang, percobaan doang, tapi tidak disangka-sangka Allah memberi rezeki. Karena lagu Gejolak Hati ini sangat sekali dicintai sama masyarakat.
sedang bucin-bucin kayaknya cocok gitu ya, yang lagi bucin siang-siang. Dan teriknya ada, laut-lautnya juga. Nah, ada. Angkat deh. Masih ingat sama lagu ini ya? Mau nyanyi bareng-bareng, ayo. Buka HP-nya, silakan liriknya dibuka. Seperti ini.